Teman Manis Channel. Jadi hobi aku itu motor. Ya betul. Satu laginya, aku koleksi jersey. Ini hari ini aku jersey yang lama banget. Ini gak ada nomornya, tapi ini tahun 1999 atau 98. Jadi pelatih Jepang itu sekarang namanya Moriyasu. Moriyasu waktu masih pemain jersey-nya ini. Ini Kyoto Purple Sanga. Kyoto Purple Sanga yang second, bukan yang home, away. Ini tuh kerennya ya, yang amblonnya. Jadi ini coba lihat deh, amblon yang aku gak kelihatan tapi ya pokoknya ya logo amblonnya udah lama gitu, bukan sekarang. Terus aku mau ke ini, di dalam ini ada yang koleksi-koleksi yang jersey-nya banyak. Katanya di sini tuh banyak-banyak yang apa, yang rare, pokoknya bagus, yang mahal. Kita coba lihat yuk. Selamat datang. Iya, halo. Wah, bagus banget ini. Yeah. Coba lihat. Hi. Hi. How are you? Kenta. Oliver, nice to meet you. Nice to meet you too. He speak Japanese, ya? Konnichiwa. Oh, bisa Japanese. Sushi. Yakuza. Oh, Yakuza. Oh, yeah. Mitsubishi. Yeah. Korean. Oh, where are you from? Manchester. Manchester, England. England. Yes. Oh, England, yeah. Hello, England. He also had tried out with Man United before. Oh, what? Jadi dia ikut try out Manchester United. Oh gitu. Anda berapa? You berapa? You what play? What team you play? You what? You 15? Oh, you 14. Pernah ketemu sama siapa? Tahu nggak 14? 40 itu 40 kan? 14. 14. 14. Ichi. Nissan C. Ichi C. Oh, pernah ketemu yang pemain United? Have you ever met any United player before? Is it Indonesian? Bisa sedikit. What can you say in Indonesian? Makan, of course. Makan. Yeah, makan. Yeah, listening. Kalau udah bisa makan, boleh nggak apa-apa. Makasih. Bertahan hidup kan ya, makan. Tapi jadi tinggal di? Di Bangkok. Bangkok? Celebrity VIP Art ini adalah toko kedua di Jakarta. Oh. Toko yang pertamanya ada di Bangkok. Oh gitu. Terus kenapa bikin di Bangkok? Karena untuk di Asia itu orang Thailand fans footballnya lebih Oh gila. Lebih kuat. Oh gila sekali. Aku boleh coba lihat enggak ya? Iya, ayo. Aku cek. Ini juga koleksi yang lumayan lama aku yang punya. Ini apa nih? Hold on, Kyoto. Silakan. Papa Sangga. You can please. Hold on, I can sign. This ya. Yeah? Papa Sangga Kyoto. Ini Kenta. Bisa baca enggak ini? Kenta. Bukan, ini Nintendo. Oh, so your name. Dino Nintendo? Nintendo ini. Ya, sponsornya Nintendo. Oh, iya, sponsornya. Andis? Iya, Wako. Iya. J-League's getting big now. J-League's much better than it used to be. Yes, it's for women. Yeah. I know this one. Oh, ada, boleh lihat gak? Nanti dibuka. Jadi nanti aku mau kolek, aku hari ini lihat koleksi-koleksi ini. Koleksi ini dulu. Nanti besok aku koleksi Wako. Tim yang mana nih? Aku sebenarnya bukan timnya, aku orangnya. Siapa? Personal. Emang ada gak ya? Siapa dulu? Nakata. Nakata. Do you have Nakata or? I don't have any Japanese players. Japanese? Oh. I only have Premier League, La Liga. Oh, jadi Premier League. And national teams. Iya. Beckham. Very difficult. It's the hardest one to get. Beckham was in Bangkok last week. He was in Bangkok. He wouldn't sign for anyone. Why? Because he protects his signature, so he doesn't sign. He doesn't do any signing sessions. It's very hard to get. It's very expensive. Come on, I can get him. Huh? I can get him. All the shirts. Mahal sekali. Kesal banget ya. Kesal banget. Aku don't understand. Bukan kesannya. Iya, kesannya nggak ngerti. We have Beckham on a 99 ball. Oh iya, boleh. Yo, coba lihat yang Beckham 99. Sini. Wow. Ini bola.
United. Original 1999 goal. Wow. Signed by the whole squad. Oh, jadi semua and pemain. It has Beckham. I will show you which one is Beckham. Okay. Beckham is. Where is Beckham? He is on here, don't worry. I found where is he. I shouldn't be bothered. There he is. Ini. This one's Beckham. Ini yang kayak terlalu ya, kayak terlalu. V-nya mana? Beckham, Beckham. Yeah. So you've got Beckham, oh, George, this Michael. This player-nya ada di sini, Beckham. Oh, Beckham, your. Ini jual juga? Ya. Yeah. Semua yang semua jual? Semua ini untuk dijual. Emang jadi dari yang ini tuh zaman sekarang ya? Sampai yeah, yeah, yang yeah. Ada yang Zidane. Ada Zidane. Eh, Zidane, ini jual juga? Iya. Yeah. Yang waktu. Back 98 yang mana? Zidane. Ini ya 98 ini. Tuh, kakek tahu lebih paham. Jadi ini kalau beli ini dapat flame-nya juga? Dapat. Flame-nya dapat? Dapat. Udah include. Ini atau ini yang mahalnya yang mana? 98. World Cup 98. Waktu juara satu World Cup. You know, this one? Yes, yeah. Holding the World Cup. Yeah. Oh, this one, how much this one? This one in store is 21 juta. Ni ichi. Ni ichi. Ni ichi. Ni ichi. Ni ichi. 21 juta. 21. Iya, tapi emang mahal kan? Ini di dalam ini yang ini tuh lumayan mahal kan? Lumayan mahal dari di atas rata-rata yang ada. Ya, boleh enggak coba lihat, aku pengen lihat yang paling mahal. Ya kita yang lihat yang paling mahal dulu. Aku boleh tebak enggak? Dari football. Iya, dari football yang jersey ya. Oke. Okay, aku mau tebak yang paling mahal. Iya. Oh, okay. Aku mau tebak, kita mau tebak. Only football. Okay, okay. No, don't I want to yeah, only football. Just football. Okay, football. Only football. If you find it correct? Yes. Ada hadiah buat Kak Kenta. Masa? Kalau bisa tebak? Iya. Mahal-mahal itu udah enggak pake, ya kan? Yang zaman sekarang itu ada clock-nya juga ada. Yes. Ini juga mungkin mahal nih. Ya kan? Ini mungkin klub itu biasanya enggak pakai ini kan? Enggak pakai jersey. Tapi ada teman bisa bintang. Jadi mahal. Wah. Ini Ronaldo yang jualan ya? Ya, Ronaldo. Yang waktu ini Jepang Korea. 2002. Yeah, 2002. Waktu Jepang. Jadi waktu Jepang. Waktu aku masih SMP. Yang mungkin aku. Ayo kalau tebakannya benar dapat hadiah nih. Ada banyak lagi di bawah. Boleh kasih kru dikit aja. Ini ya kena langsung. Wah, Kak Kenta mau kru nih. Gimana dong? Tapi ini ada Ronaldinho, Lewandowski juga ada, De Maria. Terus Raul kakak. Pele. Ini asli. Ini Pele asli. Kalau yang enggak asli yang apa dipajang, Pak? Iya, benar-benar. Ini edisi full tanda tangannya, versi yang full. Jadi dia itu ada tipe dua tipe tanda tangan. Biasanya untuk yang versi pendek dia hanya tanda tangan Pele doang. Oh, tapi dia atasnya. Yang ini dia tambahin edisi. Ada marga-marganya juga. Biasanya cuma Pele doang. Ya, ini yang full, nama full. Iya. Bisa jadi ini mahal nih, Gerardo. Tanda tangannya Gerardo. Ya. Tapi Gerardo tanda tangan doang. Gak ada jersey-nya. Sold. Oh, jersey-nya sold. Tapi aku maunya ini. Aku carinya ya jersey yang Gerard ini Istanbul. Tapi di sini juga Fanny Stelloy 100. Ini yang ini gold 100. Goldnya 100. Jadi ini benar-benar 2004 versus Everton. 100 Manchester itu bagus. Itu langsung dari Old Trafford. Ini dicabut langsung dari Old Trafford. Old Trafford, this is Alex Ferguson's chair. Tapi itu nanti ya nanti. Aku mau tebak dulu. Oh ya, jadi kita fokus dulu sama gamenya ini. Oke oke. Fokus dari ini bola kan, bola kan. Ini Michael Jordan. Gak masuk di bola. Ini kan basket. Kobe ini dulu pakai. Enggak sih pakai, bukannya pakai. Oke. Aku ketemu. Mungkin yang mahal itu ada alasannya, ya kan? Penyebabnya, penyebab sejarahnya gitu kan? Mungkin. Tiga atem. Ini Messi. Oh, ini sama tapi ada medali.
Tapi masih belum benar sih. Ini berapa kira-kira? Ya ini harga 27. Tapi 27 tapi bukan paling mahal. Tapi ada satu lagi lebih mahal. Lebih mahal. Jadi ini dua. Yang kedua ya bisa. Wow, jadi hampir benar nih, hampir benar. Oke. Okay. Satu lagi. Satu lagi. Ya, di luar ekspektasi. Contoh berapa harganya itu? Di atas 30. Jadi di dalam ini ada atas 30. Iya. Enggak, ekspektasinya enggak ke situ pasti. Tapi ada alasan kenapa tanda tangan dia lebih mahal. Kasih clue ya. Bajunya warna merah. Aku kira itu pele. No. No. Bedanya kenapa? Karena pele dia mudah banget kita dapetin tanda tangannya semasa hidup. Jadi banyak koleksi di market itu banyak. Oh gitu. Kalau Maradona lebih sedikit dari pele. Jadi harganya lebih. And Maradona died suddenly, it wasn't expected. Iya, jadi Maradona kan meninggalnya tiba-tiba. Mm-hmm. Jadi harganya meroket. Kalau yang ini kan orang udah. Kalau everyone knew, banyak tahu, ekspektasi, nunggu. Bisa jadi merah. Ada berapa yang merah? Memang paling banyak merah ya? Tiger Woods juga, Tiger Woods nggak termasuk kan? Nggak termasuk lah, tapi memang mahal, iya. Iya benar mahal, tapi kan kita football. Iya. Tiger Woods baru-baru ini keluar dari Nike. Ya kan, jadi bisa jadi udah terlahir nih sama Nike kan? Nike. Tapi yang ini Kak lebih mahal karena ini upper deck 25 di dunia. There's only 25 of these in the world. Yeah. This is number 25 ini of 25. US Open champion 2002. So who me? Yeah, oh. Yeah, you know him, right? Obviously. Yes. Friends? No. Friends? Yeah. Your friends? No, you. Oke. Okay. Ready? Enggak. Oke. Okay. Ready? Atas sudah dipore ya. Yeah, you'll never get it. Oke. Okay. Udah ketemu belum? Kepikiran belum yang mana? Mungkin ini ya. Krunya warna merah. Iya. Yeah. Ya kan? Mm-hmm. Terus kenapa mahal? Pasti ada penyebabnya, ya kan? Ada alasannya. Ada alasannya. Yeah. Terus alasannya itu sejarah. Mungkin orang Inggris itu sukanya Gerardo karena dia itu orang Inggris. Because he's English. Tuh, kesempatan terakhir. Mau tebak sekali lagi ya? Ada hadiah nih. Dia orang mana? Nek, kalau dikasih tahu ya aku tahu. Nah ini, kalau Inggris itu banyak lah ya kan? Yang penting merah deh Kak Kenta. Iya, merah itu ada banyak. Di bawah juga ada merah banyak. Apa ya? He's a footballer. Iya. Not a bowler. Oh, boring bola. Nyerah nih. Kayaknya aku berdiri pas banget depan dia. Ih, jelas. Torres! Fernand Torres! Inilah dia yang paling mahal untuk saya. Salah? Mahal ya. Salah. Tapi ini salah itu masih main, masih gampang dong bisa dapat. Dia masih main, tapi dia nggak mau tanda tangan. Sejak COVID dia udah nggak mau. Oh gitu? Tanda tangan, apalagi sembarangan gitu dia nggak. Jadi emang ini jarang banget yang coba lihat deh. Jarang ada. Ini jadi jersey yang salah itu dapatnya gampang kan? Ya kan? Jersey-nya. Jersey alone it's easy to get. Not the signature. Jersey's easy. Yeah. Ya kan ini di mana-mana jual yang yang Mohamed Salah yang tapi kalau ada tanda tangan itu mah. Ya minta tanda tangannya yang susah. Because he doesn't sign. Gak mau. The only reason is because he doesn't sign. Oh, it's so now you cannot get him and this is a UCL 2019 shirt. Ngerti enggak, Kak? Ngerti enggak? Aku enggak ngerti. Kenapa? What's One more. Explanation of why Mohamed Salah is so expensive. Mm. Because he doesn't sign anymore. Huh? Jadi Mohamed ini kenapa?
salah yang paling mahal karena salah itu nggak mau tanda tangan. Sejak COVID ya, sejak COVID. Sebelum COVID mau. Okay. Kenapa alasannya kenapa? Ya mungkin alasan safety atau apa? Pasti ada alasan tersendiri dong dia. Dan kalau playernya nggak merasa nyaman sama orang lain, kita nggak akan memaksa. Dari kita juga nggak boleh lah. Ini sekarang di Bakul itu ada orang Jepang. Siapa? Endo. Endo. Hmm. Endo Kenta. Bukan. Endo ada yang anak pemain orang Jepang. Japanese banyak sekarang. Jadi aku pengennya yang benar-benar aku cari jersey ke UK. Ya. Tapi benar-benar ini ya banyak banget yang aku yang mau. Aku maunya ini Zidane, ini Prancis. Ini juga mau ya, ya. Real Madrid. Aku maunya lebih suka ini. Yang jadi gini aja kak, biar bisa ke koleksi semua. Minggu pertama ini, minggu kedua ini, minggu ketiga, minggu keempat. Nah satu bulan udah dapat semua. Yang cuma Zidane doang berapa? Aku duitnya berapa? Kalau Zidane yang cuma empat ini doang bisa beli mobil, ya kan? Tergantung mobil apa dulu. Can I buy car? No. Depends on which car. No. Oh, if you buy a very very old broken car, maybe. Iya. Ngerti ya. Kalau aku pengen tahu nih, yang tim biasa atau tim nasional, timnas itu mahal yang mana biasa? For Ronaldo. Untuk Ronaldo. Semuanya. Secara umum. Sebenarnya kan win the World Cup. Jika menang di Piala Dunia. Oh jadi kalau contoh ini Messi. Ya, ada historinya. Or if they win UCL Champions League or the league Premier League, then it's more expensive. Like these are treble. They won the treble in these shirts. Ini mahal. Yeah. Ingat ya, ada dua ini. Tapi ini dua beda harga. Ya. Mahal. Ini mahal. 16 lebih mahal. Ini mahal. Karena ini ada ceritanya nih. Ingat nggak ceritanya? The gold. Buka baju. Jadi makin ada sejarahnya, semakin. This one's more expensive because he's naked. Karena nggak ada baju. Take your baju off, lebih mahal. Oh. Jadi turun dong pemain bola, semua buka baju lah. Harganya naik. Baju off, lebih mahal. Baju ada. Do you have baju? Baju. 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 Di sini tidak ada, di store di Bangkok ada. Maradona ada satu, tapi untuk aku, aku tidak mau jual. Tidak mau jual. Kalau mau jual berapa? Kalau mau jika jual, let's say 55 juta. Tapi tidak mau jual. Yang apa timnas Argentina? Ya Argentina. Atau legend. Napoli lebih mahalnya mana? Napoli or tidak ada Napoli tidak bisa. Tidak bisa. Atau anywhere. Kenapa ini? Napoli lebih mahal. Wow. Ada nggak? Argentina 55 juta, ya kan? Ya. Tapi Napoli lebih mahal. Lebih mahal. Ya, bisa jadi 100 juta. Ada nggak Kak Genta? Nah, Napoli tidak tahu. Iya, jarang ada. Semakin jarang ada, semakin mahal. Terima kasih ya. Iya, thank you. Aku bisa tahu. Maaf ya, aku belum mampu. Sorry banget. Yang penting tahu dulu ya. Banget. Iya, jadi ya aku pengen banget ya pengen beli. Tapi aku baru tahu yang harga market price jersey. Ada tanda tangan gitu ya. Iya. Tapi kalau beli di sini semuanya dapat frame-nya kan? Iya, udah include. Jadi include frame-nya. Jadi kan yang paling penting itu frame-nya. Karena lebih presenting-nya. Iya, oke. Jadi dan ada certificate card apa? Sertifikat. Ya, karena kalau produk yang kita dapetin sendiri selalu ada foto dan video. Jadi ini ada ini dapat sendiri ada videonya. Iya, ada. Masing-masing ada. Seperti Chelsea ini aku bisa lihat. Jadi tempat tanda tangannya, lokasi tanda. Jadi kan gitu, kalau mau buktiin benar nggak sih, gitu kan? These ones have all the videos of those. This one. Yeah. Nih, kita dapat dua. Oh, ini ada tanda yang. So we have two shirts. Ada dua. Sisa satu. Keren. Wow.
Jadi item yang nggak didapat sendiri harus ada company legit yang mensertifikasi keaslian. Semoga aku bisa beli ya. Jadi semuanya kalau mau beli, boleh lihat doang nggak apa-apa sama saya. Lihat doang boleh, disolawatin juga boleh. Iya, bisa cuci mata. Cuci mata ya. Ini sampingnya McD Kemang Raya. Ya, persis. Ya, makasih banyak ya. Nanti aku semoga aku bisa beli. Yes. Amin. Oke, semuanya terima kasih nonton hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye. Asyik.